Halo semuanya, selamat datang kembali bersama Game Jari HD. Oke guys, di sini kita akan bermain game Valheim ya. Nah, game Valheim ini game survival yang lumayan baru keluar dan banyak banget yang main game ini. Jadi di sini saya juga mau memainkan game Valheim ini. Nah, di sini kita saya kebetulan sudah buat karakter dan saya bermain kemarin-kemarin itu saya udah pernah bermain bersama Daifu Gaming, Harmart, Harry Mardani ya. Nah, mereka itu main co-op bareng saya di Valheim. Sebelumnya saya namanya Black War, tapi di sini kita pakai Warshi aja dulu ya guys. Kita pakai Warshi dan bermain di tutorial rumah Mozambik. Jadi sini sebenarnya saya udah main bareng mereka di world ini ya, di server ini game jari dan barbar. Tapi kemungkinan saya akan bermain di server barbar sama mereka. Dan di sini khusus konten sendiri aja nih ya, tutorial rumah. Nah, kita langsung aja masuk guys. Saya udah sempat bikin rumah. Jadi nanti kita bakal bikin lagi rumahnya di tempat lain. Jadi kita masuk aja dulu ya guys. Oke guys, kita sudah di dalam gamenya. Dan ini ya, kita nggak ada apa-apa. Kita cuman ada yang namanya untuk pemukul kayu ya. Di sini ada hammer untuk perbaiki-perbaiki tempat. Agak sedikit mirip Rust juga ya, ngumpulin bahan-bahannya kayu untuk ininya. Dan nanti ada batu juga. Dan di sini juga ada yang namanya workbench untuk bikin-bikin yang lebih banyak lagi ya. Kayak hammer, flint knife kita butuh. Kita kayak butuh yang namanya flint axe ya. Cuma kita harus ke daerah perairan dan banyak batu, banyak kayu. Nanti kita pindah tempat dan di sini posisi peta masih deket di tempat kita respawn awal-awal kita main. Nah, kita coba cari tempat ya. Nah, kita butuh kayu guys. Ini rumah nih seperti ini. Rumah sederhana aja saya bikinnya guys tuh. Lumayan lah ya. Lumayan udah bagus saya bikinnya. Kalau misalkan kalian penasaran saya bikin rumah sebelumnya seperti apa, bisa ada nanti ya di, kalian bisa lihat di cuplikan berikut ini. Kalian bisa lihat itu saya ngaco banget. Ih, cakra nih nggak rata ya bikinnya. Nggak rata ya. ini mencong-mencong. Aduh, nggak ngerti lagi nih bikin atapnya. Tangan juga aku jadi ya. Ya Allah, cak. Aduh, rumah macam apa ya. Lupa ini gara-gara ini nih.
Apalagi? Nggak rata ini. Oh, kita dari tim berderma ingin menghancurkan dermanya. Siap pak, siap. Nggak ada emot. Thousand years later. Oke, di sini langsung aja kita lanjut perjalanan untuk ke ya kita jalan-jalan dulu aja ke arah utara mungkin ya. Dan ini kita bisa nyerang si rusanya secara diam-diam, guys. Nah, di sini tuh kita bisa menyerang secara diam-diam lalu kita dapatkan dagingnya, oke. Okay? Semoga enggak ketahuan. Nah, ini di sini kalau jongkok ada staminanya, jadi pasti bisa berdiri kalau staminanya habis. Nah, kita ambil dagingnya. Dagingnya nanti keluar sendiri. Di situ kita bisa masak di perapian ini. Oke, untuk penjelasan cara bikin rumahnya nanti kita pas buat rumah aja ya, jangan di sini. Ini kita masukin dulu. Ya, kita masak dulu, guys. Lalu kita mulai perjalanan. Oke, kita langsung lanjut aja perjalanan, guys. Kita ke arah utara ya. Ini rumahnya ya beginilah, masih kocak. Ya udah kita lanjut aja, guys. Di sini sambil jalan kita tebang-tebang kayu ya. Kita tebang kayu dulu. Wow. Nah, menariknya di game ini tuh kayu yang kita tebang itu ada muncul begini nih, guys. Random. Aduh, ada lagi. Aduh, kenapa nih? Kok kabur kan? Ya, lanjut lagi, guys. Tadi ada ini pengganggu. Kita menarik di sini. Kalau kita misalkan ya menebang pohon, kan pohonnya jatuh tuh. Kita jangan sampai di bawah pohonnya karena kita bisa ketimpa dan ya bisa mati. Itu kacau sih ya. Pokoknya ini kita ambil kayu ya. Oke, di sini kita bakal buat rumah. Oh ya, kita udah ada yang namanya ini ya, untuk apa sih ini namanya, ho untuk biar tanah ini bisa lebih datar lagi. Jadi lebih gampang buat kita bikin bangunan. Dan itu kita butuh namanya workbench ya. Workbench biar kita bisa bikin tadinya. Sekarang kan kita belum ada nih workbench, kita bikin dulu, guys. Oke, guys. Jadi menurut saya tempat yang cocok adalah di sini ya. Ada makanan, guys. Kita langsung aja bikin tempatnya daerah sini nih. Daerah sini bagus nih. Di atas sini ya. Oke, langsung aja kita buat. We'll be right back.
guys. Hampir aja mati gara-gara kayu. Ah, kacau lah kayu. Oke guys, di sini kita udah bikin sebagian lah ya. Nah ini pondasi awal, pertama untuk atapnya seperti ini. Jadi kalian bisa bikin atapnya ya. Lumayan rumit untuk atap ya, makanya saya waktu itu sempet belajar. Ini saya belajar sendiri nih. Nah enggak sih, enggak. Di sini saya belajar dari YouTube sama teman saya yang kemarin bantuin saya bikin ini ya rumah. Nah di sini tuh nanti kalian bisa gabungin lagi gitu aja guys. Nah sampai ada bagian yang kita kan harus ada perapian nih. Nah ini realistisnya di sini nih guys, ini kita coba ganti ini dulu. Kita butuh yang namanya ini. Nah kita butuh perapian kan, kita butuh yang namanya ini. Nah, di sini ya guys. Kita butuh di sini dan kita butuh cerobong asap, guys. Ya, seperti biasa kita harus ada yang namanya cerobong asap kalau ada perapian seperti ini karena tempatnya kadang dingin ya. Nah, begini guys. Mengapa harus ada cerobong asap? Aduh. Kenapa harus ada cerobong asap, guys? Kenapa harus ada cerobong asap? Karena kalau misalkan tidak ada cerobong asap, ini rumah ini bisa yang namanya apa ya? Misalnya kita tutup ya. Nah, kita tutup gitu. Asapnya bakal ngebul. Ah, nih. Dan ini apinya juga jadi mati. Nah, ngebul gitu, guys. Nanti seisi rumah kena asap gitu, guys. Dan itu bisa mengurangi nyawa kita. Itu bahayanya ya. Nah, langsung aja kita bikin fondasi rumahnya dulu aja ya. Ini kita bikin atapnya seperti apa ya enaknya ya. Ya kayak tadi lagi aja ya, kita bikin atapnya dulu. Kita bikinnya sederhana aja, nggak rumit-rumit. Oke, kita keluar dulu guys. Kan pondasinya udah dapat ya. Kita tutup pakai. Nah, begini guys bikinnya guys. Oh ya guys, biar stone axe nya gak terlalu ini ya. Oh ya, ini butuh atap. Ah nantilah, nanti gampang. Oke, kita lanjut lagi. Ini ya. Di sini kita tutup pakai ini aja biar ada. Kita bikin cerobong asap guys. Oke guys, ini tahap akhir. Nah, jadi guys, cerobong asapnya ya seperti ini guys, cerobong asap yang biasa saya bikin atau teman-teman saya ajarin.
Nah kan, nah, ini biar lebih mantap lagi kita kasih ini. Biar lebih rasa nopang ya. Aduh, kurang kayu guys. Ayo kita ambil lagi. Kita harus cepat bikin yang namanya kasur. Inilah, beginilah guys ya. Cara bikin rumahnya itu menarik banget di sini. Jadi saya seneng banget main Valheim. Oke guys, kenapa tadi kita tidak bisa memakai workbench? Karena dia butuh ya penutupan kayak gini, butuh ditutup gitu loh guys. Wait. Salah. Ya, seperti inilah ya. Oke, kita coba nih apa aja yang bisa kita bikin. Nah, di sini kita bisa bikin hoe karena kita udah ada wood dan batu. Nanti ya kita bisa pakai ini untuk ya buat mendatarkan tanah, jadi lebih gampang kita bikinnya. Tapi kita di sini nggak pakai dulu ya. Dan torch ya, red tunic itu kita butuh ya, kita harus ini ya, berburu rusa atau babi, bisa rusa atau babi. Flint X itu kita butuh flintnya lebih banyak lagi karena kita masih punya 5 ya. Kita butuh ini juga guys, ini mungkin selanjutnya kita akan membuat flint X, crude bow, dan kita juga bikin ini ya. Selanjutnya kita membuat yang lebih pro lagi guys. Nah begini, ini kita lanjut dulu, kita bikin yang namanya nih tempat untuk ini kayak atap gitulah ya. Kita pakai ini, ya ini. Oke, nice. Kita harus tutup juga pakai ini ya. Oke, udah benar-benar jendela sekarang. Lalu kita bikin kasur, guys. Bikin kasur. Kasur. Ya. Lalu kita tidur, guys. Kita coba tidur sekarang ya. Kita klaim dulu warsheet dan tidur. Semoga energinya bertambah. Oke. Kondisi udah mau terang ya. Semoga ya seperti ini guys bentukan rumah yang saya bikin ya. Semoga bermanfaat. Pondasi-pondasinya, bentukannya nih ya. Ini udah lumayan lah ya. Nanti saya harus upgrade lagi bagaimana cara bikin rumah yang lebih besar. Ini sih udah lumayan menurut saya. Ini ada apa nih? Ini apa ya? Saya salah naruh nih kayaknya. Oke guys, selanjutnya kita akan mencoba membuat ini ya. Flint, bukan flint. Flint X. Habis itu crude bow, biar kita bisa lebih gampang lagi ini yang berburu dan mencari bahan-bahan lain seperti ini, Great Wharf Eye ya, justru bit seed, semua-semuanya kita kumpulkan nih. Dan ini juga nih, kita butuh ini.
Dan summon-summon untuk boss-boss yang seperti kalau kalian udah tahu game ini, ya kalian tahulah summon-summon apa aja. Ya, sampai di sini aja guys video kali ini. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, dan komen di bawah. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya biar bisa mendapatkan notifikasi setiap game jari upload video. Oke, sekian dan terima kasih. Bye-bye.